Hai gengs, ya ketemu lagi bersama saya di channel saya. Dan kali ini saya akan berbagi cerita karena saya diundang oleh teman saya buat liburan atau jalan-jalan ke Kabupaten Sangihe. Dan katanya kita akan melihat sekaligus menikmati keindahan alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Welcome back, kita ada di Sangihe. Saat ini kita sudah masuk Pulau Sangihe. Saatnya hari ini kita punya kegiatan, kita akan ke Medaseng di Pulau Nusa Tambukan. Nah, kita sudah sampai saat ini sama teman-teman Ungke Momo Sangihe. Kita sudah siap ya, dan ya, ini tenanglah, ini kita sudah ada di pelabuhan Tahuna. Nah, sedikit informasi buat Anda yang nantinya yang belum pernah datang khususnya ke Kabupaten Kepulauan Sangihe, ditempuh selama hampir 12 jam perjalanan dan akhirnya kita bisa tiba ke Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, sambil tentunya kita melihat lautan biru yang membelah Samudra Cinta. Cile, kayak mau ketemu pujaan hati aja ya. Kita sudah nyampe di Tahuna, kita sudah sama-sama dengan Ikatan Ungke Momo Sangihe. Siap-siap prepare for the ASEAN. Oke, sampai jumpa ya nanti di tempat pada ASEAN. Dan tentunya menurut saya ketika saya tiba di kota Tahuna, kota ini walaupun berada di daerah kepulauan dan juga berada di beranda NKRI terluar, namun kota ini kelihatan maju pesat ya. Ini terbukti dengan banyaknya gedung-gedung pencakar langit yang berdiri, sekaligus tatanan kota yang luar biasa apik dan rapih tentunya. Nah, saatnya kita sudah mau pergi Medaseng. Pemirsa sudah cakep, hari ini kita sudah mau menuju Medaseng naik perahu. Tutu-tutu perahunya. Ya, nah ini perjalanan kita dari pelabuhan Peta Sangihe. Untuk pemirsa yang ada di rumah di my channel saya di YouTube ya. Seperti apa keseruan Medaseng hari ini? Ikuti perjalanan saya masih di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Nah, kegiatan Medaseng ini atau kata Medaseng ini berasal dari bahasa daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang bisa dikategorikan ini kegiatan sama dengan belusukannya Pak Jokowi ya, yang langsung mendekatkan diri kepada masyarakat antara pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap warga masyarakatnya. Saat ini kita sudah tiba di Pulau Nusa Tambukan. Kita sudah disambut di Pulau Bukida. Iya, di Pulau Bukida. Ini kampung Menggohe ya. Kita disambut dengan makanan ringan ya. Untuk sebelumnya kita melakukan Medaseng ya di sini ya. Dan selamat mengikuti cerita kami di Medaseng di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ya, ada juga Pak Kadis dari Dinas Kesehatan, tapi beliau lagi ngobrol sih sama teman-temannya, ya kan? Nanti sebentar kita lanjut lagi ya, kita mencuci tangan. Nah, sekian cerita saya untuk Anda semua. Tolong ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga aktifin tombol lonceng notifikasinya. Nah, terima kasih gratis loh ya. Jangan sampai lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah teman-teman.